Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dan pada video kali ini, kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sangat misterius dan sangat penting untuk kita ketahui. Kita akan berbicara mengenai mood fosil atau hal yang mengejutkan yang ternyata mind-blowing dan bisa menjadi pengetahuan alternatif untuk menjadi jawaban yang bisa sedikit memuaskan berbagai pertanyaan kita selama ini. Seperti yang kita ketahui, ada peradaban raksasa yang hilang, dan jika kita mempelajari ini, sepertinya merupakan kebangkitan dari sejarah kita. Dan jika hal tersebut memang benar dan ditemukan, tentunya sejarah harus ditulis ulang. Dan hal tersebut, dan itu juga berdampak bagi lingkungan pendidikan di seluruh dunia. Sejarah raksasa ini sungguh menakjubkan. Dan kehadiran mereka di bumi seperti sesuatu dari dongeng karena versi sejarah kita tidak menghadirkan adanya fosil manusia raksasa. Alias, mereka tidak membenarkan adanya manusia raksasa yang berukuran besar pada masa lalu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci dari berbagai agama. Banyak makhluk hidup yang berasal dari masa lalu ditemukan terjebak dalam batu, mulai dari siput, semut, berbagai jenis tumbuhan, bahkan fosil kecoak yang kerap ditemukan di dalam batu tersebut. Kini, dalam sebuah penemuan baru, penelitian berhasil mengungkapkan keberadaan spesies kecoak baru yang juga terawetkan dalam batu ember. Bahkan menariknya, fosil kecoak itu ditemukan lengkap dengan sel sperma. Spesimen fosil kecoak tersebut diperkirakan berusia sekitar 30 juta tahun yang lalu. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana makhluk hidup dapat terperangkap di dalam batu atau tertutup oleh batu dalam waktu singkat seperti itu? Tentunya, video ini bukan menjelaskan hal tersebut. Namun, ini adalah sedikit clue yang kita peroleh dari masa lalu. Dan ini akan kita gunakan untuk menyelidiki yang belum pernah terungkap pada saat ini. Yaitu, salah satunya adalah manusia raksasa dan di manakah mereka jika peradaban raksasa tersebut pernah ada yang seperti diberitakan pada kitab suci dunia. This world is not what you've been told it was. And it's certainly not just the depictions of faces found time and time again in the rocks. Our realm was much larger. And the evidence that geology is nothing more than hardened biology can be found everywhere. And those with open eyes and open minds see it all too well. Makes you wonder about that pink Himalayan salt. We are standing literally on the remains of this much larger post-apocalyptic realm of ours. I recommend everyone check out Mud Fossil University on YouTube. Covered up and buried in an instant in some cataclysmic reset of our realm. And what we get is the final moments of these titans, frozen in time, like a photograph. Question everything, friends. Until next time. Di manakah manusia setinggi 30 meter seperti Nabi Adam dan lainnya? Dan bagaimanakah mereka hidup di muka bumi ini? Serta kemanakah mereka menghilang? Tentu saja untuk membahas hal ini, pengetahuan yang sangat terbatas ini merupakan persepsi mengenai realitas kita di bumi. Dan ketidaktahuan kita mengenai hal tersebut tentunya sesuai dengan tujuan yang diciptakan oleh para elit global dunia. Di luar daripada itu, raksasa kuno memang ada di daerah terpencil. Dan uniknya, di sebagian besar film Hollywood, mereka menggambarkan clue mengenai keberadaan raksasa tersebut. Jika berbicara mengenai raksasa ataupun manusia raksasa, banyak cerita tentang raksasa ini telah disebutkan oleh suku Melanesia di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon berada di wilayah darat Samudra Pasifik dan diyakini merupakan sisa-sisa geografis daratan yang dikenal sebagai benua Lemurian. Komunitas orang Melanesia ini tinggal di sana telah mengetahui dari generasi ke generasi bahwa ada peradaban raksasa yang hidup di bawah gunung Papamanasu dan sekitarnya.
Lalu terdapat jalur bawah tanah yang sangat luas di bawah Gunung Papamanausu tersebut, yang menghubungkan dan memanjang di bawah garis pantai Kanal Guero dan daerah lain di Kepulauan Solomon. Dan untuk perlu diketahui, Kepulauan Solomon ini diberi nama oleh penjelajah Eropa Alvaro de Mandano Nero pada tahun 1568 yang berlayar dari Lima di Peru dan mendarat di Pulau Santa Isabel, di mana dia bertemu dengan orang-orang Melanesia ini. Dia menamakan tempat itu Kepulauan Solomon dengan nama Raja Salomo karena dia yakin terdapat simpanan emas di bawah tanah di sana. Itulah apa yang dipercaya oleh orang Melanesia mengenai terdapat ruang bawah tanah di bawah Gunung Papamanausu tersebut, dan itu dihuni oleh para raksasa yang sangat misterius. Di sisi lain, ada salah satu kisah yang lebih modern pada saat ini, dan hal tersebut masih menjadi perbincangan dan mungkin ini hanya untuk diketahui sebagai alternatif berpikir kita. Ada kisah menakjubkan yang bocor yang beredar di internet, dan kisah ini dari Kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama William Fay Woodward, yang ditempatkan di Area 51 di Nevada Selatan dan Barat dari tahun 1971 hingga 1982. Selama dinasnya, dia mengunjungi lubang bumi yang dia jelaskan 6 kali lebih besar dari permukaan planet ataupun permukaan bumi ini. Dan itu sedalam 820 mil di bawahnya. Setibanya dia di Area 51, sang kolonel diberikan kedalaman wawasan mengenai lorong-lorong luas di bawah Area 51 dan Gunung Great Basin. Dan setibanya di pintu masuk Area 51 tersebut, Kolonel William Fay Woodward segera diberitahu tentang lorong-lorong besar dan ruang lantai instalasi Angkatan Udara Amerika Serikat mulai dari tingkat 1 sampai 15 yang dibangun oleh Angkatan Udara Amerika Serikat serta Departemen Energi Amerika Serikat. Tetapi level 16 hingga 27 sudah ada di sana, yang berarti jalur tersebut merupakan jalur prasejarah. Artinya, dari tingkat 16 sampai 27 di bawah tanah tersebut sudah memiliki lubang yang sangat besar, sehingga itu disinyalir adalah jalur prasejarah yang sudah dibangun oleh orang Lemurian atau orang-orang kuno ataupun Atlantis pada masa lalu. Dan Kolonel William Fay Woodward ini diperkenalkan ke banyak Departemen Energi Amerika Serikat. Dan operator di sana juga terus-menerus mengangkut personel melalui lorong-lorong bawah tanah di sana. Dan yang mengejutkan adalah, diceritakan bahwa di sana terdapat raksasa yang juga bertugas ataupun aktif hidup di bawah tanah tersebut. Mereka dikenal sebagai Gigantes Antiguas. Ini adalah raksasa kuno dan dipekerjakan di 4 pangkalan militer bawah tanah di sana. Mereka adalah raksasa putih yang sangat kognitif, yang tingginya sekitar 3-4 meter. Dan raksasa itu memiliki khas yaitu bermata biru dan berambut pirang. Penjelasan lebih lanjut diberikan kepada Kolonel William Fay Woodward ini mengenai terowongan bawah tanah yang tampaknya dibangun oleh spesies raksasa kuno yang telah ada di bumi selama lebih dari 250 ribu tahun yang lalu. Diketahui menurut mereka, para raksasa pernah menghuni benua Atlantis, tetapi sebelum sisa-sisa kepulauan Atlantis dihancurkan, yaitu sekitar 10 ribu sebelum Masehi. Dan The Ancient Giants ini melarikan diri karena alasan keamanan. Dan juga di sisi lain, Kolonel William Fay Woodward ini juga menyatakan bahwa angkutan terowongan yang digunakan pada kereta api bawah tanah bervariasi dari 15 hingga 400 meter panjangnya. Mereka melaju cepat dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke bumi berongga. Ini mungkin bisa kita lihat pada Hollow Earth ataupun teori-teori mengenai hal itu. Dan dalam waktu 5 hingga 6 menit, seseorang dapat tiba di kerajaan kristal yang terdapat di dalam bumi. Mendengar cerita mengenai Kolonel Fay Woodward tersebut, disebutkan juga ada konsep raksasa Tartaria. Ini juga mungkin sering kita lihat adanya perubahan genetik mereka jika itu terdapat di bawah tanah. Dan tentunya sering kita melihat yang bernama troll ataupun ogre. Serta cerita interaksi dengan raksasa di Amerika Utara di antara suku Indian Amerika juga memiliki legenda tersendiri mengenai raksasa Tartaria ini.
Dan bisa jadi, para raksasa yang direkrut ataupun bekerja sama dengan mereka di bawah tanah di tempat tersebut merupakan suatu bentuk troll ataupun ogre yang sudah ada di sana dan memiliki kehidupan sendiri. Sampai sini kita mungkin meyakini bahwa masih ada troll atau sebangsa raksasa yang masih hidup secara rahasia dari peradaban manusia modern saat ini. Namun, itu bukanlah raksasa yang kita cari, yang hanya tinggi sekitar 3-4 meter. Kita mencari raksasa masa lalu ketika bumi masih belum diketahui, yaitu raksasa yang tingginya mencapai 30 meter atau 60 hasta. Dan ini tentunya lebih kuno lagi. Untuk hal tersebut, kita tentunya melihat apa yang ada di tanah ini. Ada suatu konsep, yaitu konsep fosil lumpur ataupun mud fosil, yaitu makhluk yang lama-kelamaan berubah menjadi batu. Salah satu video yang kita temukan, yaitu pembicaranya menyebutkan seseorang yang bernama Roger Spoor, yang terkait dengan Universitas Fosil Lumpur, atau Mud Fossil University, yang menjelaskan tentang fosil lumpur dan mengklaim memiliki pemindaian CAT dan sertifikasi DNA dari beberapa fosil lumpur, termasuk fosil manusia dan raksasa. Pembahasan ini mengacu pada teks kuno Harvard yang menyebutkan metamorfosis dan transformasi makhluk menjadi batu. Kita bisa melihat cuplikan salah satu video yang mungkin membuat kita terkejut dan penasaran untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini. My body guarantee you that this is blood, and the giant creatures that are literally make up the earth are now exposed, and the chemistry's done. I have giant human beings that are DNA tested. Mine are only a couple hundred feet tall, but they're evidence of them everywhere in the world. They're gigantic, literally up to miles tall. And this is exactly what was written in history. Every detail that was written in history appears to be what is observed when you really look at what is observed. And that's what I'm doing. Now, if somebody would like to do this, I'd love to have somebody look at and test this stuff. I've done the DNA tests and CAT scans and all that on my stuff, and it's called Mud Fossils, a New Science. Dan pembicara tersebut menampilkan visual yang tampaknya seperti mud fosil atau fosil lumpur yang menyerupai makhluk raksasa dan berspekulasi mengenai makna dan asal-usulnya. Found and how it occurred, but this is the giants in the earth, and these, there's no such thing as no giants in the earth. There is absolutely giants in the earth, and they're all over the earth. So someone needs to go and look and start looking at this. Now, I just showing this as my background in chemistry and so forth. So I know what I'm talking about as far as how bonding and molecules go and everything. But when you get down to looking at the anatomy, and I've studied all of this stuff in great detail, and this is tendinous material. And when you look at some of these tendon structures, and then you look at the structures on the earth, look at this structure right here, and now look at some of the structures on the earth, and you'll see why I say they're bleeding. You see that? That's the same identical structure as what I just showed you a minute ago back here. You see that? That's this stuff here and the bloody investments, and the white stuff is limestone calcium, literally calcium, CaCO3, and here is the bloody investments, and here is the limestone. It's in your body and everybody's body. Creatures are made of this, and the earth is made of it as well. Sorry to expose this to you, but that's a fact, and it was written long, long, long ago. I didn't make this up. Dan pada akhirnya, misteri ini akan terus berlanjut, namun yang menjadi hal baru adalah kita sama-sama tahu dan masih menunggu untuk dipecahkan. Mari kita berpikir bersama. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada hari ini mengenai mud fosil, dan kita akan bahas ini lebih dalam pada beberapa video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana rumor tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.